Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, insya-Allah hari ini kita akan sambung semula. Kita akan kembali sambung sekali lagi kelas kafal kita macam biasa setiap 2 minggu satu kali pada hari Ahad. Okey, sebelum kita mula kelas hari ini sama-sama okay, bolehlah kita sama-sama mulakan kelas kita dengan baca doa dulu. Okay, sama-sama kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alayna hikmataka wansyur alayna min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrah li sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Okay, insyaAllah hari ini kita akan sambung kepada topik seterusnya dalam bab ibadah. Kalau minggu lepas, kalau kita ingat balik, minggu lepas mana-mana yang hadir, kita buat tajuk akidah, iaitu sifat Allah. Jadi untuk minggu ni, kita akan go through kepada ibadah pula. Ibadah, kenalah dengan apa ni? Waktu kita sekarang, kita dah nak menghampiri kepada bulan Ramadan. Okay, boleh kan? Iaitu tajuk hari ni ialah tajuk puasa. Puasa. Okay, sekejap, saya cuba ke next seterusnya, next slide. Okay, sebelum tu lah, sebelum mula kelas, mula kepada next slide ni, boleh saya tahu siapa yang ada? Saya tak bagi tahu nama. Nama siapa yang ada? Boleh saya tengok siapa yang selalu mari kelas saat-saat? Cuba bagi tahu nama. Hari ni siapa hadir? Hari tu, itu nama juga yang ada. Okay, untuk hari ni, tak usah nampak tadi siapa nama dia. Eh? Mufi Aiman kan? Betul? Mufi Aiman. Ayuh. Okay, yang Pungguk Edu ni nama apa? Tak usah selalu nampak nama awak datang tapi tak ingat nama. Nama apa? Amir. Amir. Ayuh. Okay, insyaAllah. Lepas ni Ustaz Zah akan ingat nama awak. InsyaAllah. Okay. Sebab tak nampak yang lain siapa lagi yang hadir. Kalau ada yang hadir tu boleh apa ni maklumkan pada Zazah. Saya nama sekian-sekian, saya hadir kelas hari ni. Okey, tanpa melengahkan masa, kita terus kepada next slide. Okey, pengertian puasa. Ha, kita nak tahu puasa ni apa? Kita biasa dengar kan puasa-puasa, tapi apa sebenarnya maksud puasa ni? Ha, kita hanya macam tahu tak makan, tak minum. Nah, betul ke puasa ni makan dengan tak minum sahaja? Jadi kita go through dulu maksud puasa ni, boleh? Okey. Siapa nak baca kat sini? Boleh, siapa-siapa baca pengertian puasa ni? Nampak tak dekat slide tu? Ada yang nak baca? Ada tak? Mufid nak baca ke pengertian puasa? Boleh. Kalau boleh baca, Ustaz Zah nak mute dulu Ustaz Zah ni. Boleh? Menahan diri. Menahan diri daripada melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Mulai dari tertib fajar sedia tadi hingga terbenam matahari. Dengan niat tertentu. Ayuh, terima kasih Mufid. Okey, tu Mufid dah bagi tahu maksud kepada puasa. Okey, kita teruskan dengan penerangan dia lah. Apa itu maksud puasa? Kalau kita nak mudahkan, nak mudah faham maksud puasa ni, yang panjang-panjang tu dia tulis tu, kita bahagikan dia kepada beberapa bahagian. Boleh? Okey, yang pertama, puasa ni adalah menahan diri daripada melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Okay, itu poin yang pertama. Maksudnya kita kena tahan diri. Apa-apa je yang perkara yang membatalkan puasa. Nanti kita tengok apa perkara yang membatalkan puasa. Kita kena tahan diri daripada melakukan perkara tersebut. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, okay, kita kena tahu lama mana kita nak tahan diri kita ni daripada melakukan perkara yang membatalkan puasa tu. Setiap hari ke ataupun daripada awal pagi ke daripada awal pagi hingga masa mana boleh kena tahan diri tu kan. Okey, kalau kat sini dia bagi tahu kita kena tahan diri tu daripada terbit fajar sehingga terbenam matahari. Okay, terbit fajar ni maksud bila masuk waktu solat subuh. Okey, seterusnya sehingga
Terbenam matahari. Terbenam matahari ni tandanya masuk waktu solat maghrib. Okay, bila masuk je solat maghrib tu, kita dah tak perlu dah nak menahan diri tadi tu. Yang poin yang pertama tu. Boleh? Okay, poin yang kedua, masa bila? Daripada tempoh, daripada waktu mana hingga waktu mana kita kena tahan diri tu. Kita kena berpuasa tu. Daripada terbit matahari, iaitu waktu subuh, sehingga terbenamnya matahari. Boleh? Terbit fajar lah. Terbit fajar sehingga terbenam matahari. Iaitu waktu maghrib. Maksud waktu maghrib je, kita dah tak terikat dah dengan poin yang pertama tadi tu. Yang menahan diri tadi tu. Okey, tu poin yang kedua. Dan poin yang ketiga adalah niat tertentu. Sebab puasa ni, kita tahan diri ni untuk tidak makan. Contohnya tidak makan, tidak minum tu, dia ada banyak jenis. Kalau yang kita fokus yang sekarang ni adalah puasa pada bulan Ramadan. Iaitu puasa yang wajib tu. Boleh? Puasa bulan Ramadan adalah puasa yang wajib kepada semua umat Islam. Kan? Jadi dengan niat tertentu tu lah. Kalau macam bulan puasa ni, kita niat tertentu untuk bulan puasa tu. Boleh? Tiga poin tadi. Poin yang pertama adalah menahan diri tadi tu. Daripada perkara yang membatalkan puasa. Ataupun perkara yang membatalkan puasa lah kan. Itu yang pertama. Yang kedua, buat tempoh dia. Lama mana kita nak kena tahan diri tu? Iaitu daripada terbitnya fajar sehingga terbenam matahari. Ataupun mudahnya adalah bermula pada solat subuh. Maksudnya waktu solat subuh, azan subuh tu, sehingga terbenamnya matahari, iaitu waktu maghrib. Maksud waktu maghrib. Orang azan maghrib, kita dah boleh makan dah. Dan yang ketiga, dengan niat tertentu. Kena ingat tiga poin ni. Niat tertentu tu penting. Sebabnya ada orang dia berpuasa sunat, ada orang dia berpuasa wajib, puasa ganti ataupun puasa ganti kan. Sebab puasa ni ada banyak jenis. Okay, boleh eh? Untuk yang ni kita fokuskan kepada puasa pada bulan Ramadan. Aiyah, tiga poin tu eh. Tiga poin tu kita ingat. Okay. Alhamdulillah kita dah go through kepada pengertian puasa. Okay, seterusnya kita pergi kepada apa tu? Syarat wajib puasa. Okay, apa maksud syarat wajib puasa ni? Maksud syarat wajib puasa ni, maksud dia siapa yang wajib berpuasa? Siapa yang difardukan ataupun diwajibkan kepada dia tu untuk berpuasa? Iaitu puasa bulan Ramadan lah. Puasa yang wajibkan pada bulan Ramadan. Okey, syarat yang pertama adalah, contohlah Ustazah bagi nama dia Umar. Okey, contoh nama dia Umar. Okey, Umar ni, okey, contoh Ustazah sebut nama Umar. Okey, yang pertama, Umar ni diwajibkan berpuasa apabila Umar ni dia berakal. Apa maksud berakal? Macam mana maksud berakal tu? Ada akal kan? Ada akal betul? Maksud dia boleh berfikir. Boleh bezakan mana yang baik, mana yang buruk. Contohlah. Contoh. Ada seseorang individu ni. Dia kurang dari segi akal. Maksudnya dari erti kata lain dia ni gila. Kan? Pernah kan? Kita pernah jumpa kan orang gila kan? Kalau orang gila, dia tak diwajibkan berpuasa. Sebab apa? Sebab dia tu tidak berakal. Dia tak boleh nak bezakan mana yang baik, mana yang buruk. Kan kita adakan kadang-kadang tu kita perasankan orang gila ni kadang tu dia buat benda-benda yang pelik. Faham tak? Benda-benda yang macam sepatutnya tak boleh buat tu tapi dia buat juga. Sebab dia tak boleh nak bezakan baik dengan buruk. Sebab tu dia tidak diwajibkan berpuasa. Syarat yang pertama tu dia dah tidak menepati syarat dah. Iaitu syarat berakal. Boleh? Yang berakal. Okay. Yang kedua adalah beragama Islam. Beragama Islam. Orang yang wajib berpuasa ni adalah orang agama yang beragama Islam. Sebab tu kalau orang yang beragama lain selain daripada agama Islam, walaupun dia berpuasa, jadi dia puasa dia tu tidak diterima. Tidak valid. Maksudnya sebab ada je kalau pelajar semua nak tahu, ada je agama-agama lain ataupun penganut agama lain, dia juga berpuasa tapi mengikut ajaran agama mereka. Tapi puasa yang diwajibkan kepada umat Islam ni tak valid lah dengan yang puasa yang dijalankan tu. Sebab syaratnya adalah yang wajib berpuasa itu adalah beragama Islam. Orang yang Islam lah kita ni semua. Orang Islam ni wajib berpuasa. Macam tu. Boleh eh? Itu yang kedua. Yang ketiga adalah bebas daripada uzur. Bebas daripada uzur ni adalah contoh kalau macam dia tu sakit yang tidak boleh berpuasa, sakit yang mendatangkan mudaratan. Okey, contohnya nak bagi contoh macam mana kalau dia berpuasa
dia tak makan, maksudnya dia tak makan tu boleh mendatangkan kemudaratan pada diri dia. Mudarat yang bahaya. Ha, contohnya dia tak dia dia penyakit, biasanya orang yang berpenyakit lah ataupun orang yang tak sihat. Ha, dalam penyakit kronik ke, dia tak, kalau dia tak makan tak boleh. Ha, maksudnya dia tak boleh untuk berpuasa. Ha, maksudnya dia kena tak ada keuzuran tu. Tak ada keuzuran tu. Ha, maksudnya dia kalau di, apa ni, orang yang wajib berpuasa ni orang yang sihat kan. Orang yang kalau kita sakit pun kita, tapi kita boleh lagi untuk menjalankan ibadah puasa tu, masih lagi diwajibkan kepada kita untuk berpuasa. Okay, uzur kat sini dia ada dua maksud lah. Satu lagi maksud adalah daripada orang yang, orang perempuan lah, orang perempuan yang sudah balir, apabila dia datang haid, dia tak wajib untuk berpuasa. Dia tak boleh berpuasa. Bukan setakat dia tak wajib, dia tak boleh berpuasa. Kalau dia berpuasa pun, puasa dia tu tidak sah. Sebabnya syarat wajib puasa salah satunya adalah bebas daripada uzur. Ataupun orang yang sakit itulah boleh. Sakit yang tidak mendatangkan kemudaratan pada diri dia. Okay. Yang keempat, yang last sekali adalah balir. Balir ni adalah orang yang sudah campak, orang yang sudah sampai umur dia. Okay. Contohnya, kalau orang perempuan biasanya pada umur 9 tahun. Kebiasaannya, ada je umur 10 tahun dah sampai waktu balir. Dah keluar darah haid tu kan. Dan ada orang perempuan umur ke atas lagi lah. Bila dah balik ni, nanti diwajibkan kepada dia untuk berpuasa. Sebab tu kalau kita tengok kanak-kanak, dia tidak diwajibkan. Tapi dia perlu, ibu bapa ni perlu suruh, perlu untuk ajar anak-anak untuk berpuasa. Biasanya kalau kalau apa ni, kanak-kanak ni dia akan mulakan puasa dia tu dengan separuh hari dulu. Separuh hari. Macam mana Ustaz nak stop? Okey, tu boleh padam tu. Jangan conteng, boleh. Okey. Maksud balik. Bagi lelaki pula kebiasaannya pada umur 13 tahun ataupun dekat atas. Dia akan ada apa ni? Atau balik dia. Waktu diwajibkan untuk berpuasa. Bukan ibadah puasa saja, salah satunya ibadah puasa ni lah. Bila sampai je umur dah, bila capai dia umur balik tu, jadi diwajibkan kepada dia tu untuk berpuasa. Dia dah tanggung dah dosa dia sendiri. Tu maksud balik. Boleh? Okay, yang pertama dia apa? Boleh siapa bagi tahu yang pertama tadi? Yang dia tu jangan, bukan orang gila. Apa benda yang pertama? Berakal. Aiyah, terima kasih. Berakal. Betul. Jadi orang gila ataupun orang yang apa ni, dia tak boleh pun nak bezakan yang mana baik, yang mana buruk. Dia buat je semua benda yang dia rasa nak buat kan. Bukannya mengikut perasaan dia, tapi dia tak boleh nak bezakan benda tu. Ni baik ke, ni buruk ke? Itu maksud berakal. Kalau yang berakal ni, dia boleh bezakan mana yang hak dan batil. Mana yang betul, mana yang salah. Jadi wajib ke atas dia untuk berpuasa. Okay, yang kedua adalah beragama Islam. Mestilah dia tu beragama Islam. Kalau dia tak, bukan beragama Islam, ibadah puasa dia tu tak sah pun. Tidak diterima pun. Sebab ada je kan agama-agama lain yang turut berpuasa. Dan yang ketiga adalah bebas daripada uzur. Ada dua, sama ada sakit ataupun uzur ni bagi orang wanita, orang perempuan. Sakit tu adalah sakit yang maksudnya kronik, yang apabila dia tidak makan ataupun dia duduk nafas menahan diri daripada lapar tu, dia mendatangkan kemudaratan yang bahaya bagi dia, membahayakan nyawa dia. Tu baru dia tak boleh untuk berpuasa. Dan yang ketiga dan keempat adalah balik. Balik ni bila dah sampai umur balik. Okay, bagi perempuan dan lelaki. Okey, tu antara syarat wajib untuk bagi yang berpuasa. Siapa yang wajib berpuasa ni? Antaranya empat golongan ini. Boleh? Okey, seterusnya. Sekejap je masa berjalan. Dah nak 3:30 dah. Jadi kita lewat sikit ya, habis hari ni, boleh? Sebab saya start lambat tadi. Boleh je kan? Mana-mana yang ada mungkin ada tugasan tu tak kerja nak left pun. Tapi Ustazah harap semua boleh hadir sampai habislah. Boleh eh? Okay, kita go through kepada seterusnya. Okey, tadi kan rukun. Seterusnya tadi buat syarat wajib puasa. Yang ni kita pergi rukun pula. Apa yang kita perlu buat untuk berpuasa ni? Apa benda yang kita perlu buat? Barulah puasa tu sah. Bila kita buat tu barulah sah puasa kita. Okay, dia ada dua je. Satu yang tadi, yang ikut apa ni, ikut pengertian puasa tu kat bawah tu, menahan diri daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa. Contohnya makan, minum, mulai terbit fajar sehingga terbenam matahari.
daripada waktu itulah, waktu yang Ustazah bagi tahu tu. Dan yang kedua adalah kena berniat pada malam hari. Ha, malam tu, okay, contoh, contoh Ustazah bagi situasi. Kita akan puasa tahun ni pada berapa hari bulan? Siapa tahu hari apa? Ustazah pun tak ingat juga hari apa ni. Ustazah ingat hari bulan je. Okay, tahun ni insyaAllah kita akan mulakan ibadah puasa kita. Ha, maksud kita kena berpuasa tu adalah pada 23 hari bulan Mac, hari Khamis. Okay. Maksudnya hari Khamis tu kita kena puasa dah. Jadi malam tu kan hari Khamis kan, hari Rabu malam tu kan nak pergi ke hari Khamis kan, malam tu kita dah kena berpuasa. Kita dah kena niat puasa. Ha, niat puasa nanti kita tengok macam mana niat puasa. Ha, maksudnya pada waktu malam tu kita dah kena niat puasa. Boleh? Ha, niat puasa malam tu esok untuk kita berpuasa pada esok hari. Macam tu. Okay, boleh eh? Okay, tu adalah dua rukun puasa Ramadan. Yang pertama tadi, menahan diri daripada lapar, daripada perkara yang membatalkan puasa. Ha, daripada tempoh mana ke tempoh mana, iaitu waktu subuh, terbitnya fajar, sehingga terbenamnya matahari. Nah, syarat yang kedua adalah kita kena niat pada waktu malam tu. Ha, esok kita nak puasa tu, malam tu kita kena dah niat dah. Okay, boleh. Ataupun sebelum maksudnya waktu fajar tu. Ha, kita kena niat puasa kat situ. Okay, seterusnya. Next. Ha, okay, jom sama-sama kita niat puasa. Okay, hari ni mana-mana yang hadir kelas Ustazah, Ustazah nak semua boleh baca niat puasa ni. Boleh? Amir Azir tak tahu? Amir. Dia main apa tu? Okay, hari ni kita akan pergi kepada niat puasa. Janganlah cote-cote macam tu. Okay, sama-sama boleh? Boleh tak buka apa, mikrofon tu? Kita baca sama-sama. Mungkin ada yang dah hafal ke sebelum ni? Kan pernah dengar lagu dia kan? Betul tak? Kau tak ada seorang aja hafal guna lagu ni? Pernah tak dengar lagu dia? Dengar ke tu? Mana Mufid Aiman ni? Okay, kalau macam tu ambil dululah. Boleh tak? Kalau nak buat dah betul apa ni, nak sebut dalam betul lagu tu pun okey juga. Macam mana, ingat tak? Clue sikit, clue sikit. Nawai tu. Boleh tak sambung? Ingat tak? Nawaitu sawma khadin an ada. Okay, cuba sama-sama. Tu saya nampak dah Mufid Aiman tu. Boleh? Mufid Aiman. Dia makan pula. Buka mic, kita nyanyi sama-sama. Pernah kan dengar lagu niat puasa ni? Okay, Ustazah baca dululah sekali. Ustazah nyanyi dulu. Nawaitu sawma ghadin an ada ifardi syahri ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala sahaja aku berpuasa esok hari menunaikan pada bulan Ramadan tahun ini kerana Allah Ta'ala. Masuk Melayu tu dia boleh lah macam-macam. Kita nak tukar kepada Melayu kan. Itulah cara untuk kita hafal niat puasa dalam bentuk nyanyian lah. Niat puasa yang bahasa Arab tu. Okay, boleh tak Mufid dah try dulu? Pernah dengar nyanyi lagu niat puasa ni? Tak pernah? Oh, tak pernah dengar. Tak pernah dengar. Oh, tak pernah dengar. Amir pernah dengar tak? Sekejap. Pernah tak dengar yang Ustazah nyanyi tadi tu? Tak. Dengar kot. Tak, cuba. Tak pernah dengar. Okay. Just cuba pasang sound je lah kan. Sebab kalau nak share screen takut macam lambat pula kan. Okay, sekejap ya. Saya tak ingat lah dia punya nasyid tu kumpulan siapa. Okay, dan macam ni mudah lah sikit kan. Kita nak ingat kan dari segi nyanyian ni. Ya, aku tak tahu. Okay, saya pasang sekejap. Cuba mute dulu yang lain. Kita dengar sama-sama. Hadhihi as-sanati lillahi ta'ala nawaitu
Jelas kan? Dengar. Okay. Itulah. Nanti nanti dah boleh. Apa nanti awak semua boleh tengok balik. Dalam YouTube ada je. Itulah je. Niat puasa Ramadan. Nanti kalau kita dah masuk bulan Ramadan nanti nak nak mungkin tak ingat lagi kan, nak boleh buka lepas tu kita niat sama-sama. Malam malam Rabu tu kita niat sama-sama guna apa ni lagu ni. Boleh je. Ha, kita niat puasa. Sama-sama sekali lagi kita kita cuba sebut sama-sama. Okey boleh? Okey. Nawaitu kita kita cuba dengan tak yanan dululah. Nawaitu. Nawaitu. Sauma ghadin. An ada'i fardhi syahri Ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala Ayuh, okay. Maksud dia, sahaja aku puasa esok hari pada bulan Ramadan tahun ini kerana Allah Ta'ala. Ayuh, okey. Saya harap sama-sama nanti kita cuba untuk hafal niat puasa ni. Nanti senang. Setiap hari je kita niat puasa boleh. Okey, kita terus kepada next slide. Okey. Ni adalah okay. Kita teruskan kepada kelebihan bulan Ramadan. Kenapa? Bulan Ramadan ni sangat-sangat dinantikan oleh umat Islam utamanya. Kenapa kita, ya Allah tolonglah sampaikan aku pada bulan Ramadan. Semoga aku boleh jumpa dengan bulan Ramadan. Ini daripada bulan Rajab sampailah bulan Syakban kita kita minta kepada Allah untuk sampaikan kita pada bulan Ramadan ni kerana bulan Ramadan ni adalah bulan yang sangat special. Salah satunya bukan salah satunya ni kebanyakannya kita dah ada senaraikan kelebihan bulan Ramadan. Okey, yang pertama tengok daripada yang belah kiri dulu yang solat tarawih tu. Yang pertama adalah solat tarawih. Yang mana kita tak akan jumpa solat tarawih ni pada waktu yang lain kecuali pada bulan Ramadan sahaja. Sebabnya adalah solat tarawih ni dilakukan selepas kita solat Isyak pada bulan Ramadan dan kita tunaikan solat tarawih pada waktu tu. Sangat banyak kelebihan kalau kita menunaikan solat tarawih ni. Boleh. Itu salah satu dia. Yang kedua adalah Lailatul Qadar. Okey, Lailatul Qadar ni lagilah sangat special. Kenapa? Sebab dalam Al-Quran sendiri ada sebut bahawa kelebihan malam Lailatul Qadar ini ataupun Lailatul Qadar itu sendiri adalah lebih baik daripada 1,000 bulan. Seterusnya adalah pahala amalan digandakan. Itu memang confirm-confirm digandakan lah. Masuk je masuk bulan Ramadan ni berganda-ganda pahala kita. Apa jua yang kita buat, kebaikan kita buat, sama ada sedekah, kita puasa tu sendiri, kita solat tu sendiri, kita solat sunat pula. Lagi berganda-ganda pada bulan Ramadan nanti. Okay, seterusnya adalah syaitan dibelenggu. Tak adanya syaitan pada bulan Ramadan tu. Kerana Allah dah ikat dah syaitan ni. Kan? Dan yang seterusnya adalah pintu neraka ditutup dan pintu neraka pintu syurga dibuka seluas-luasnya. Maksudnya pada bulan Ramadan ni sangatlah special. Kita akan duduk dalam suasana yang sangat aman. Sangat apa ni dalam keadaan yang kita rasa tenang, kita rasa nak buat ibadah ni, nak apa ni, nak banyakkan ibadah ni. Pahala berganda-ganda. Pintu syurga pun dibuka seluas-luasnya. Dan yang seterusnya adalah pembukaan kota Mekah. Pembukaan kota Mekah ni adalah pada zaman Nabi, Mekah ni adalah salah satu negara lah ataupun salah satu kawasan yang mana dahulunya pada zaman pada sebelum berlakunya pembukaan kota Mekah ni banyak sangat berlaku perkara-perkara yang Allah marah, Allah tak suka pada kota Mekah ni ataupun penduduk kota Mekah ni. Apabila Rasulullah datang kepada ke kota Mekah, Rasulullah melakukan apa ni perubahan pada kota Mekah tu. Berlakunya adanya banyaklah berlaku perubahan pada kota Mekah tu sendiri. Yang sebelumnya ada penyembahan berhala lah ataupun aktiviti ataupun amalan-amalan masyarakat jahiliyah tu sendiri. Bila adanya pembukaan kota Mekah yang dibuat pada ataupun berlaku pada bulan Ramadan ni, banyak perubahan pada kota Mekah tu sendiri.
Dan yang terakhir adalah diturunkan Al-Quran. Yang mana pada bulan Ramadan ni, iaitu pada 17 Ramadan, turunnya Al-Quran. Banyak sangat kelebihan bulan Ramadan ni. Ni salah apa ni? Bukan semua kelebihan ni. Banyak lagi kelebihan yang lain ni antara kelebihannya. Jadi kita nanti bila dah sampai bulan Ramadan ni, kita rebut sama-sama peluang tu. Amal, buatkan amal ibadah yang banyak. Buat kebaikan dengan kawan-kawan. Buat baik dengan cikgu. Buat baik dengan ibu bapa. Kita ikut cakap ibu bapa. Apa ni, contohnya mak ayah kita ajak. Jom kita solat sama-sama. Kita pergi. Boleh? Kalau yang nak main tu, boleh je nak main. Tapi tengok waktu. Nak main ke apa ke, boleh je. Cuma bila kita nak beramal ni ataupun nak buat apa ni, ibadah tu, mak ayah kita ajak, kita ikut. Sangat banyak pahala dia. Memang kita tak nampak pahala tu, tapi insyaAllah nanti bila kita dah meninggal nanti, pahala itulah yang akan menjadi amalan ataupun apa ni, benda yang kita akan bawa kepada kehidupan kita seterusnya nanti. Okey, boleh eh? Okey, ini antara kelebihan bulan Ramadan. Okey, seterusnya. Okey, setelah kita penat berpuasa ataupun penat lelah untuk berpuasa daripada seharian daripada subuh hingga ke waktu maghrib, kita tak makan, kita tak minum kan, kita pun nak berbuka puasa ataupun kita sebut iftar. Okey, kita pergi kepada doa berbuka puasa. Sekejap, saya ingat balik. Allahumma laka sumtu. Yang ni pun bukanlah lagu sangat pun, dia macam kita nak baca dia tu. Mungkin ada yang pernah dengar. Saya sebut dulu, okey. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Maksudnya, ya Allah, untuk Engkau aku berpuasa dan denganmu aku beriman. Dan atas rezekimu aku berbuka, dengan rahmatmu Allah, wahai Tuhan yang maha pengasih. Okey, kita go terus sama-sama boleh? Yang ni terus, yang ni yang last lah. Kita pergi sama-sama ya. Yang last ni kita nak buka puasa dah. Okey, boleh? Okey, kita baca doa buka puasa sama-sama. Boleh ikut? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Allahumma laka sumtu laka sumtu wabika amantu wabika amantu wa'ala rizkika wa'ala rizkika aftartu aftartu birahmatika birahmatika ya arhamar rahimin ya arhama ya arhama arrahimin. Okey, maksudnya kita baca sama-sama maksud dia. Okey, ya Allah, ya Allah, untuk Engkau aku berpuasa. Untuk Engkau aku berpuasa. Dan denganmu. Denganmu. Aku beriman. Aku beriman. Dan atas rezekimu. Dan atas rezekimu. Aku berbuka. Aku berbuka. Dengan rahmatmu. Ya. Oh. Wahai Tuhan. Wahai Tuhan. Yang maha pengasih. Amin. Okey. Nanti bila kita masuk bulan puasa nanti, kita dah puasa satu hari tu, kita pun nak berbuka kan. Kita baca doa ni sama-sama dengan keluarga kita, tanda tangan baca doa. Kita pun baca doa ni, kita bolehlah makan sama-sama. Boleh? Okay, itu saja untuk bulan untuk kelas hari ini, untuk kelas kafah hari ini. Tajuk kita adalah tajuk puasa. Okey, macam biasa sebelum kita berhenti, Ustazah rasa dah cukup dah setengah jam ni. Ustazah nak tanya, ada tak siapa-siapa nak tanya soalan tentang ibadah puasa ni? Ada tak? Ustazah bagi ruang dululah, mana-mana apa ni, belajar yang nak tanya hari ini, boleh tanya dulu. Kalau tak ada pertanyaan, kita berhenti kat situ. Boleh?
Ada yang nak tanya? Tak ada eh? Ada soalan? Okey, kalau kalau macam tu, Ustaz Azhar nak tanya soalan ke? Takpelah, Ustaz Azhar go through minggu depan, minggu sekali pula. InsyaAllah. Nanti kalau ada apa-apa soalan, boleh je nak tanya dalam grup kafa tu kan. Ada grup kafa tu kan yang dapat link tu. Kalau tanya kat situ pun boleh je. Kalau tak, kita jumpa minggu seterusnya nanti. Ha, nanti untuk topik seterusnya lah. Cuma Ustaz Azhar tak pasti lagi topik apa. Nanti kita sambung untuk kelas seterusnya. Okey, boleh? Okey, kalau macam tu, jom kita baca doa sama-sama. Boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Amin. Alhamdulillah, selesai kelas kita hari ini. Saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada yang hadir malam hadir hari ini. Kepada yang tak hadir, boleh tengok nanti recording untuk kelas ni. Okey, cukup untuk hari ini. Kita jumpa next time insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.